Oke, welcome back to my channel. Kali ini saya mau kasih tutorial pada motor PCX. Cara setting jam, setting kecerahan layar, dan setting tampilan rata-rata konsumsi BBM. Untuk yang pertama ini, kalau mau setting jam, di sini ada tombol select atau sell, dan yang ini tombol setting atau set. Caranya, tekan kedua tombolnya bersamaan sampai angkanya berkedip. Tuh. Pada saat berkedip di jamnya, tekan setting. Kita pilih jamnya dulu ya, baru nanti menitnya. Kita sesuaikan dengan jam sekarang. Pencet tombol selectnya, ini formatnya 12 jam ya guys. Jika sudah, pencet tombol setnya. Nah, ini sesuaikan menitnya. Kita pencet tombol select ya. Biar bisa cepat, bisa kita tekan tombol selectnya. Jika sudah setting menit, kita pencet tombol setnya lagi. Nah, setelah jam, sekarang pengaturan kecerahan layar. Pencet tombol set lagi, baru atur kecerahannya pakai tombol select. Sesuai selera kalian ya kalau yang ini. Kalau sudah, kita ke pengaturan selanjutnya. Pencet lagi tombol setnya. Sekarang pengaturan tampilan rata-rata konsumsi BBM. Untuk setting, pencet lagi dulu tombol setnya. Baru pencet tombol select. Ini mau kilometer atau liter ataupun sebaliknya silahkan. Jika sudah oke semua, pencet lagi tombol set. Selesai deh. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Bye bye.